Hello bro, semua jumpa lagi. Di video kali ini saya akan mengunboxing 2 decks dari Matchbox Basic. Ini keluaran 2022. Di sini ada 2020 Corvette C8. Dan yang kedua di sini ada Honda CFCC 1976. Oke, kita langsung unboxing aja bro. Kita lihat dulu kartunya seperti ini dari Honda CFCC. Ini keluaran Mattel 2021. Kita langsung lus aja bro. Agak keras. Oke bro, kita simpan di sini dulu. Dan ini dia bro, Honda CFCC. Wih, cakep sekali bro. Warna merah base-nya. Ini sangat detail sekali bro. Kita lihat dari depan sini dengan detailing logo dan lampunya sudah diwarnai semua bro. Tertulis di sini CFCC. Ini super detail sekali bro. Interiornya berwarna hitam sampai ke kursi bagian belakangnya bro. Polos aja base-nya ya bro, berwarna merah dengan pelek khas dari Matchbox. Tampak belakangnya sangat detail sekali bro. Disitu ada tertulis Honda CFCC dan dashnya tertulis Dreams dengan lampu berwarna merah. Cakep sekali bro. Ini saya temunya di gantungan ya bro, di gantungan Alfamart di kota Sorong. Cakep sekali nih bro. Kita lihat tampak bawahnya seperti ini, tertulis 1976 Honda CFCC Matchbox Made in Thailand 2019 Metal. Cakep sekali nih bro. Dengan jendela berwarna bening. Ini warna terbaru ya bro. Sebelumnya itu ada yang berwarna putih. Ini dia bro. Nanti di video-video selanjutnya akan saya upload bro. Ini yang berwarna putih dan yang terbaru berwarna merah. Cakep sekali bro. Kita simpan dulu bro. Kita lus yang kedua ini, 2020 Corvette C8. Kita lihat dulu sini bro, keluaran 2021 juga. Kita langsung keluarkan aja bro. Ini adalah Chevrolet ya bro, Chevrolet Corvette C8. Cakep sekali bro. Ini berwarna hitam metalik ya bro. Kita lihat tampak depannya seperti ini dengan detailing lampu. Cakep sekali bro. Tampak sampingnya seperti ini. Peleknya bintang 5 berwarna coklat metalik dengan full base berwarna hitam. Di dalam interiornya berwarna hitam bro.
Di sini juga ada detailing lampunya, bro. Cakep sekali, bro. Lihat nih, bro, tampak belakangnya ada detailing lampunya, dan desnya tertulis C8VT. Tampak sampingnya juga sama, bro. Coba kita lihat base bawahnya, tertulis Chevy Corvette 2020 matchbox 2019 meter made in Thailand, berwarna hitam ya, bro. Cakep sekali, bro. Ini juga saya temunya di gantungan ya, bro. Cakep sekali, bro. Ini detailingnya sangat bagus sekali, bro. Buat teman-teman yang pengen punya, bisa langsung di hunting aja di gantungan Alfamart atau Indomaret, bro. Ini warnanya sangat bagus sekali, bro. Hitamnya, hitam metalik. Kita lihat tampak sampingnya seperti ini, bro. Tampak depannya seperti ini, dan tampak belakangnya seperti ini, bro. Kita lihat yang Honda CFCC, tampak depan seperti ini, super imut sekali, bro. Ini tergolong mobil klasik, tampak sampingnya seperti ini, dan tampak belakangnya seperti ini, bro. Cakep sekali, bro. Yang ini ada warna putih dan warna kuning ya, bro. Kalau yang warna kuning saya belum punya tuh, bro. Saya coba langsung unboxing yang warna putihnya aja, bro. Kita simpan dulu kedua diecast ini. Dan yang warna putih ini kalau tidak salah keluarnya di 2021 akhir bulan kayaknya, bro. Kita coba langsung unboxing. Cakep juga nih, bro, warna putihnya bersih. Cakep sekali, bro. Ini sama ya, bro, detailingnya dengan yang warna merah tadi. Detailing belakangnya sama, sampingnya juga sama, depannya juga sama. Ini kita sandingkan keduanya seperti ini, bro. Cakep sekali. Kita coba sandingkan seperti ini. Tampak depan dari kedua diecast Honda. Kita lihat keduanya dari tampak belakang. Oh, di sini ada sedikit perbedaannya, bro. Kalau yang Honda CFCC berwarna merah ini di dashnya tertulis Dreams, sedangkan yang berwarna putih tertulis Honda. Itu aja sih, bro, perbedaannya. Cakep sekali, bro. Cakep sekali, bro. Oke, bro.
Sekian dulu video unboxing dan sedikit review dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk di like and subscribe ya bro. Salam diecaster sedunia. Bye.